Informasi birokrasi berdampak melalui upaya-upaya penilaian ini, kita ingin memberikan upaya pelayanan publik menjadi lebih baik termasuk di lingkungan polri. Ini oleh karena itu maka bagi semua instansi termasuk polri diberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai. Dan ini juga berkaitan dengan pelayanan publik yang berdigital, digitalisasi pelayanan publik yang diselenggarakan di mall pelayanan publik masyarakat kemaksian secara terintegrasi. Saya kira untuk lebih mungkin jelas lagi, saya persilakan Menteri Pan RB untuk menjelaskan. Izin. Baik, teman-teman sekalian, atas saran Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, kita terus melakukan monitoring terkait dengan indeks pelayanan publik. Khusus kali ini bersama Polri, ini agak khusus karena bersama Pak Kapolri melakukan penilaian di internal Polri, khususnya di SIM dan SKCK. Oleh karena itu, harapan kami ke depan bukan hanya penilaiannya dari waktu ke waktu terus bertambah, tapi dampaknya bisa lebih banyak dirasakan oleh masyarakat. Berikutnya, sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, ke depan ini targetnya beliau adalah MPP digital. Jadi kalau sekarang ada mall pelayanan yang fisik, dilipat di situ. Nah, ke depan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dilipat dalam rumah virtual namanya MPP digital. Sehingga beliau berharap SKCK yang ada di teman-teman Polres ke depan bisa terintegrasi dengan mall pelayanan digital yang ada di daerah. Dan yang paling akhir atas arahan beliau dan Bapak Presiden, ke depan target RB-nya tidak lagi hanya SKCK dan SIM, tapi bagaimana untuk RB tematik yaitu penanganan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi. Saya kira itu penting.